Ya, dari daerah Temburong kita bersama dengan Siti Izawati. Assalamualaikum Siti Izawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Temburong semalam sempat hujan juga. Ya, alhamdulillah ya, semalam ya hujan turun dengan lebatnya di beberapa kawasan di daerah Temburong. Namun alhamdulillah kita tidak ada menerima sebarang laporan mengenai dengan kejadian banjir ya. Apa yang dapat kita saksikan dan kita maklum je di malam hujan turun dengan lebatnya. Ya, tapi diharapkan semoga semua keadaan terkawal walaupun hujan. Kadang-kadang hujan ini adalah satu rahmat juga untuk kita ini. Baik, Siti Izawati, mungkin tadi telah pun mengikuti juga bersama dengan rakan-rakan di daerah yang lainnya bercakap mengenai dengan keazaman. Sebenarnya azam tahun baru, tapi ini akan mengetahui azam tahun lama, tahun ini 2022. Bagaimana, adakah tercapai, kurang tercapai, mungkin boleh dikongsikan bersama. Ya, alhamdulillah kalau dapat dikongsikan ya, setiap individu memang mempunyai azam mereka masing-masing. Jadi kalau saya sendiri pada tahun ini, alhamdulillah ada juga tercapai. Namun kalau Ketani menginginkan yang terbaik pada tahun ini dan kalau di tahun hadapan, Ketani boleh lagi memperbaiki apa yang kurang manisnya, Ketani tambah gulanya macam itulah. Namun alhamdulillah pada tahun ini azam tercapai. Syukur alhamdulillah. Tambah gulanya rupanya. Betul sekali. Menarik sekali ya. Baik, masa sangat mencemburi kita ini sebenarnya ini Izawati. Kita tidak sabar juga untuk menyaksikan bahan yang disediakan dari daerah Temburong. Apa kata kita serahkan kepada Izawati sekarang? Silakan. Ya, terima kasih Wali dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Kita percaya saja di hujung minggu ini banyak perancangan dan kegiatan yang akan kita laksanakan. Namun sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua Auda berada. Bagi kepada bis kita yang ingin membuat perjalanan jauh supaya akan sentiasa memastikan kenderaan yang hendak digunakan selamat untuk digunakan. Walau ke mana juga bis kita membuat perancangan pada hari ini, yang paling penting tingkatkan kewaspadaan walau di mana juga bis kita berada. Baiklah, Auda dari daerah Temburong pada pagi ini, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Ramizah. Apakah bahan yang akan dibawakan? Kita saksikan bersama. Lebih kurang seramai 35 orang sukan atlet berbakat dari keempat-empat daerah telah mengikuti kursus sekapul sirih yang diadakan selama 4 hari 3 malam di OBBD Batang Duri, Daerah Temburong. Bulan Disember merupakan bulan yang memberikan peluang kepada semua belia-belia yang masih melanjutkan pelajaran untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di bawah OBBD. Kerana kursus yang ditawarkan menghendaki peserta untuk bermalam agar dapat menyelesaikan kursus yang di bawah kendalian OBBD. Beberapa pengisian aktiviti yang diadakan, antaranya ialah aktiviti wall climbing yang diadakan pada hari kedua. Kesemua sukan atlet wanita dan lelaki dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu kumpulan Patih Tuba, Ong Sumping dan Kesawari. Belaying adalah salah satu kemahiran yang paling penting dalam aktiviti wall climbing. Belaying yang berfungsi untuk memastikan climber semasa aktiviti. Proses ini dikawal menggunakan tali dan peralatan khas. Pautan tali antara kedua-dua climber dan belayer berfungsi untuk memastikan keselamatan climber semasa mendaki dinding. Dengan melakukan aktiviti ini,
kesemua peserta sukan atlet akan dapat meningkatkan daya tahan fizikal individu, mampu mengawal dan menghilangkan tekanan serta semangat berpasukan bagi setiap kumpulan. Selain itu, mereka juga akan membuat aktiviti merentasi hutan menuju ke kem Blalong. Pada hari yang terakhir, mereka dikehendaki untuk pulang ke kem Batang Duri OBBD untuk menamatkan aktiviti kursus mereka selama 4 hari. Alhamdulillah diberikan kesempatan yang kedua lagi bagi mengikuti kursus macam mana inilah, kira survival camp. Perasaannya sangat mencabar, lebih mencabar daripada daripada yang sebelumnya lah. Camp ini sangat mencabar bagi atlet-atlet dan juga sangat membantulah untuk kami untuk keluar daripada keselesaan kami daripada latihan seharian. So my experience the OBBD is very mentally and physically challenging as it's supposed to be. So I know tadi macam banyak teamwork, banyak buat activities such as kayaking, rafting, also team building, banyak workshops from OBBD and JBS, alhamdulillah, thank you so much. And the hardest one was kami camping di hutan, and then it was raining, tapi the coaches memanja-manjakan kami, we had to do everything ourselves, makan, minum and everything. So that was a good experience and we all end up okay with no injuries and nothing severe. Everybody is safe. Pengalaman saya mengikuti OBBD ini mempunyai banyak pengalaman yang baik, yaitu juga dalam physical dan positive vibe. Cabaran yang saya pernah alami mengikuti kursus ini adalah hiking like 5 km semasa camping. Dengan hari yang hujan anek, kami juga dengan menempuhi segala lumpur, berhujan, tidur like basah-basah. Berkat ketabahan kesemua ahli sukan atlet berbakat ini, mereka semua telah berjaya menerima sijil kursus Sekapur Sirih. Apa yang pasti, ini menjanjikan satu pengalaman yang terus menjadi ingatan mereka semua sampai bila-bila. Dengan mengikuti kursus ini, mereka juga akan dapat membina kumpulan rakan-rakan yang baru dari daerah-daerah yang lain.